sasaran. Perhatikan sasaran. Waras tetap safe, aman. Penembakan satu butir di dada. Di tempat. Bendera siap. Siap. Ya. Putar. 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 Putar bidik. Angkat. Tembak. Jadi iterasinya menembak sama, harus tenang, sasaran, tempat, kayak gitu. Pada saat menembak pertama kali, hasilnya kurang memuaskan. Saatin dan, pila dapet dan. Kenaan dia nih yang... Pertama sih. Gak apa-apa, jauh sama gitu. Pada saat saya berkolaborasi dengan senior polwan saya, di sini saya merasa bangga karena senior polwan saya ini adalah sosok panutan polwan yang benar-benar luar biasa. Sekunder persiapan, pasang mesin. Oke, kokang senjata. Oke, good job. Primer persiapan, magasin tangan kiri, senjata tangan kanan. Oke, good job. Load and make ready. Oke, go. Shot, go, shot, go, 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 okay, go, go, rail, rail, transisi, stand up, stand up, stand up, shoot, 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 come on, shoot, shoot, standing, okay, unload, yeah, cukup. Jadi tujuannya kita latihan menembak ini selain untuk pemeliharaan keterampilan kita dalam menembak, juga untuk melatih fokus untuk diaplikasikan di tugas kita sehari-hari. Ayo, ganti-ganti. Yes! Komandan saya AKP ini mengarahkan akan diadakannya kompetisi menembak ya. Tujuannya mungkin agar suasana di situ cair ya, suasana saat pelatihan itu cair. Makanya kita bikin kompetisi kecil-kecilan. Atur nafasnya, penarikannya yang halus. Ya, silakan buka kunci angka 1 ke belakang. Dan buru-buru silakan tarik pelan-pelan. Ya, yang udah siap silakan. Ya, walaupun ini bentuknya kompetisi dan kita tahu ini hanya ya buat mencairkan suasana, tapi kita lakukan kompetisi ini dengan serius pastinya. Jangan buru-buru. Pejerat depan belakangnya rat. Pelan, pelan. Oke, squeeze trigger slow, slowly. Go, 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 good job. Kita yang jalani. Ya, mau orang bilang apa, mau bilang lemah lah, inilah, saya nggak terlalu memperdulikan. Karena yang jalanin itu kita sendiri. Walaupun ada yang bilang apa, masuk ke Brimob. Brimob itu kan capek, kerja lapangan, panas. Tapi dari diri saya sendiri itu, makin dibilang gitu, saya makin semangat. Nah, kenapa? Saya yang jalanin, akhirnya saya masuk ke Brimob, walaupun panas-panasan, tapi saya dapat ilmu yang nggak didapetin di polisi umum. Saya sangat bersyukur. Thank you.
Dalam menembak sangat dibutuhkan ketenangan, apalagi saat melakukan pengajaran kepada tersangka. Kita harus membutuhkan ketenangan dan percaya diri. Karena kalau kita menembak saat perasaan tidak tenang itu, ditakutkan pelurunya melukai rekan sendiri ataupun masyarakat yang berada di sekitar TKP. Keahlian menembak saya tidak membuat saya sombong. Keahlian saya akan gunakan sebaik mungkin dalam tugas saya sebagai polisi wanita.